kita supaya kita bila kita tengok nota tu terus boleh dapat. Kan? Terus tengok je nota asal terus boleh dapat dah. Oh, ini penting, ini tak penting. Tiap. Siapa yang macam tu? Lepas masuk kelas, kan saya ada bagi nota, betul tak? Sekarang ada bagi nota. Jadi nota-nota saya tu dia selalu belik nampak. Oh, ni penting. Oh, ni penting. Tiap ke tak? Siapa yang dah tulis, selalu tulis nota dia kan? Nota dia tu selalu jadi panduan untuk dia buat kerja. Tak? Itulah sebabnya. Saya minta hampa tulis sendiri sebab saya tahu dengan tulisan hampa sendiri, hampa boleh faham dengan baik. Betul tak Fadiyah kan? It's correct. Okay, walaupun sebenarnya dia macam konvensional sikit, tapi bagi saya itu adalah kaedah yang terbaik lah. Kamu dengar, kamu faham, kamu nampak, kamu tulis balik apa yang kamu dah faham tu. InsyaAllah dia akan bagi ingatan yang kekal, bagi memori yang kekal untuk kamu faham. Bila kamu dah faham, dia susah nak hilang. Betul kan macam tu? Boleh? Okay, siapa first time hari ni join saya punya kelas, clinical class? The first time, bagi tam sikit. First timer. Ada. Dina dengan Han. Han tak? Han pernah masuk? Iman macam mana? Pernah? Pernah. Okay. Siapa lagi? Okay. Jordan setahu. Pernah masuk kan? Kelas kita. Kelas. Okay, baik. Apa yang saya nak buat ni? YouTube channel. Sudah ni, sudah set up dah. Apa boleh bagi YouTube channel punya link dekat grup-grup lain. Tak ada masalah. Jangan bagi link Zoom eh. Bagi YouTube channel punya link boleh. Sebenarkan untuk bagi YouTube channel. Kan? Jangan hampa bagi Zoom pula. Nanti entah mana-mana pula budak yang masuk dekat dalam sepunya Zoom. Kan? Kalau dia nak tengok daripada luar, biar dia tengok daripada YouTube live. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. Saya tak ada target lah dalam YouTube tu. Kan? Saya letak apa yang penting sahaja. Nanti hampa boleh search, hampa boleh tengok apa-apa yang penting, boleh tengok balik rakaman video kita supaya hampa boleh jadi panduan. Okay guys, kan? Saya rasa belajar melalui YouTube pun boleh dah jadi satu medium yang agak berkesan sekarang, betul tak? So, tengoklah penyampaian pada cikgu, kan? Kadang-kadang ada sebenarnya cikgu yang sampaikan boring, lepas tu hampa buka 5 minit, terus hampa tutup. Betul tak? Kan? Oh, boring cikgu ni, tutup. Cari lain. Cari lain. Tutup. Kan? Jadi yang saya video tak tahulah macam mana kan. Okay. Yang saya video tak tahulah. Kan? Tak pun kalau hampa boring yang tengok yang saya video punya kan. Hampa buka je. Tak payah tengok. Tak apa. Kan? Buka je. Buka je. Kan? Kan? Biar dia view tinggi sikit. Kan? Oh, boring yang saya video ni. Buka aja. Lepas tu buat benda lain. Okay guys. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Kita nak mula dah guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan umum kita Al-Fatihah dan doa. Bagi yang Muslim sila berdoa bersama-sama dengan kita. Sila bagi yang Muslim sila berdoa dengan cara kamu. Semoga kelas kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma ighfir lana dhunubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira allahumma zukna ya rahman fahman nabiyyin wa izan salim aliha min malaikatin qarabin fi afiyati ya rahman rahimin ya Allah keampunlah segala dosa-dosa kami dosa kedua ibu kami guru-guru kami dan seluruh insan ya Allah ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus jalan yang engkau radai kau berkatilah kehidupan kami hindarlah kami daripada
kemaksiatan, kemaksiatan setiap urusan kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa kami, ya Allah. Berikanlah kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami titipkan segala ilmu yang kami pelajari padamu, ya Allah. Kau kembalikanlah ingatan itu apabila kami memerlukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Amin rabbana min taqabbalah minkum inna minkum taqabbal. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Kita jumpa lagi pada hari ini, sesi yang ke-3. Okey, untuk clinical class untuk apa ni, batch yang kedua ni. Okey, clinical class kita dah sesi ketiga dah. InsyaAllah kita ada satu lagi sesi untuk fasa pertama. Okey, sesi pertama minggu depan. InsyaAllah minggu depan lah. Okey, minggu ni insyaAllah kita akan cerita pasal pemfakturan dan pecahan algebra. Okey, saya nak tanya. Siapa yang dekat sini? Sila ngaku dengan jujur. Saya memang ada masalah nak memfakturkan algebra. Nak keluarkan yang mana satu? Selalu confuse. Ada tak? Bagi time sikit. Saya sah tu komen. Saya. Kan? Confuse sebenarnya nak keluarkan yang mana satu. Kan? Kadang-kadang kalau nak kena fakturkan tu, kita jadi pening. Kan? Kembangkan boleh. Nak fakturkan pula keliru. Kan? Nak selesaikan masalah yang melibatkan pecahan algebra ni memang kena faktor dulu. Kan? Siapa ada masalah? Jordan ada. Wana ada. Dina macam mana? Dina beres kah? Tak ada masalah dalam pemfaktoran? Okay. Sila taip. Tak apa. Tak ada masalah. Ngaku je. Okay. Ngaku je sebab saya nak make sure bahawa hampa habis je kelas ni dah tak ada masalah dah tentang pemfaktoran. Saya akan bagi kaedah paling senang, paling simple. Macam mana sebenarnya nak buat pemfakturan tu. Kalau tak boleh juga dengan cara yang saya ajar ni, tak tahu saya nak kata macam mana lagi. Kan, kalau tak boleh juga cara yang saya ajar ni, memang tak tahulah nak kata apa. Okay guys. Okay, ada masalah pemfakturan. Okay, baik. Okey, perkara yang kedua saya nak tahu hangpa ni daripada tingkatan berapa? Ada yang tingkatan 4 kah, tingkatan 5 kah? Cuba taik sikit. Jadi daripada form 3. Okey, Wana daripada form 5. Alright, good. Lagi Solehah form 5. Okey, baik. Good. Ham form 5 dah han. Okey, Iman daripada form 5 juga. Alright. Wana form 5 kan, Wana? Okay. Oh, Dina pun 5 juga. Okay. Baik. Okay. Oh, ramai pun 5 lah. Ramai pun 5 guys. Apa ada masalah lah matematik? Yang pun 5. Besar masalah apa? Gagal. Okay. Yang pun 5 ni. Okay. Yang form 5, okay, dengar nasihat saya. Dalam grup clinical class tu ada video, 10 video apa ni? 10 video untuk maths. 10 video tu adalah 10 tajuk yang paling utama dalam matematik. Sebelum hampa nak belajar tajuk-tajuk yang lain yang lagi power, lagi susah, hampa belajar dulu tajuk 10 tajuk yang saya dah letak dekat dalam grup tu, sedah P. Okay, form 5 dengar eh. Okay, jadi hampa ambil masa, hampa belajar betul-betul, mungkin ambil masa dalam 2 minggu ke 3 minggu pun okay, tak ada masalah. Maknanya dalam minggu ni, dalam minggu depan, okay, hampa belajar tajuk-tajuk, 10 tajuk yang sedah tunjuk. Okay, semuanya segunakan simple-simple punya step dan cara untuk hampa faham. Jangan tunggu clinical class ni nak habis. Sekarang kita baru 3 minggu, kita baru sesi ketiga. Jadi lambat. Saya tak nak hampa lambat belajar. Faham eh? Hampa form 5 tak banyak masa. Hampa form 5 dah tak banyak masa sekarang. Okay, jadi hampa kena guna benda tu. Okay. Saya dah buka tu video tu, tak ada masalah. Tapi boleh buka dekat dalam kita punya group saja. Hampa tak boleh search kat luar.
Kalau hangpa search dekat YouTube, dekat ni, tak jumpa. Okay, sir dah susun eh. Sir dah susun dah tu, hangpa gunalah sebaik mungkin. Boleh guys? Tengoklah video tu satu per satu. Kalau hangpa ada masalah tajuk apa yang sesenaraikan 10 tu, utamakan yang tu dulu. Boleh? Lepas pada tu, barulah hangpa belajar tajuk-tajuk yang hangpa belajar sekarang. InsyaAllah dia akan membantu hangpa untuk faham. Okay? Boleh eh? Kalau hangpa ada masalah, dalam grup tu kan ada, semua ada kat situ. Pemesis lah. Rajin-rajinkan pemesis. Okay eh? Okay, siapa yang duduk asrama, okay, siapa yang lagi asrama, boleh jumpa semasa dekat masa cuti sekolah je, tak apa. Hangpa tulis tajuk-tajuk penting tu, kan? Hangpa tulis tajuk-tajuk penting tu, hangpa kuasai dulu tajuk-tajuk. Boleh? Boleh faham? Jelas ke dia? Okay, sedikit tips untuk form 5. Okay, jom kita nak belajar hari ni. Fatihah kata apa? Boleh saya pun tengah nak maraton video saya. Lagi-lagi 2 minggu exam. Okay, bye-bye. Okay, sebab apa video-video tu semua adalah basic dalam MS dan dalam matematik. Okay, kalau hangpa dah faham 10 tajuk tu, insyaAllah tajuk-tajuk lain semua tak ada masalah. Semua akan okay. Hangpa akan mudah faham. Oh, yang ni macam ni. Oh, yang ni macam ni. Yang ni macam ni. Bila hangpa dah mudah faham, senang hangpa nak buat. Boleh eh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita nak pi. Kita punya tajuk pada hari ini. Ready? Siapa dah bersedia bagi thumbs? Siapa dah sedia bagi thumbs? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa khabar Wilson? Sehat? Wilson nak dapat result dah minggu depan. Alright. Takut tak? Okay. Baik. Bismillah. Mana? Okay. Baik. Okay. Result SPM minggu depan kan? Minggu depan kan? 16 hari bulan. Okay, just get ready. Kan? Wisan kan? Awak minggu depan kan? Result kan? Tidak. Kan? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita nak belajar pasal pemfakturan dan pecahan algebra. Kalau ikutkan, tajuk ini adalah daripada form 2 guys. Okay? Tajuk ini adalah daripada form 2 dan kita nak belajar pada hari ini adalah bahagian yang sangat kritikal dan sangat penting dalam pemfakturan algebra. Ready? Okay. Nampak lah yang setunjuk eh? Nampak? Saya tak tulis apa-apa lagi guys. Okay, bab 2. Okay, bab 2. Okay, pemfaktoran dan pecahan algebra. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay, ada DLP kan? Saya transit balik. Factorization. Okay, and algebraic fraction dan pecahan algebra. Okay, kalau nak tanya sir, tajuk ni penting ke tak penting? Sekelaskan dia sebagai super penting. Okay, sebab apa? Tajuk ini akan merangkumi semua tajuk-tajuk yang hangpa akan belajar after this. Betul ke tak betul? Siapa form 5 dia tahulah. So, memang selalu guna tajuk ni. Kan? Sangat-sangat penting. Mana-mana tajuk saja jumpa. Betul tak? Kecuali penakulan logik lah. Oh, yang tu ayat je. Yang tu hangpa jumpa ayat lah. Okay. Baik. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Apa yang sebenarnya yang kita cerita pasal pemfaktoran ini? Okey, kita kena tahu contohnya satu soalan. Contohnya 6x tambah dengan 6. Ini kalau kita jumpa kurungan. Salin loh. Okey. Kita buka kurungan, maknanya kita darab ke dalam. So 6 kali x dia akan jadi 6x. Lepas tu kita darab lagi satu ke dalam, dia akan jadi berapa?
dia akan jadi 36. Ini kita panggil expansion. Expansion ataupun pengembangan. Faham guys? Okey, ini ke sini kita panggil expansion. Expansion. Ini adalah expand lah. Okey, ataupun pengembangan. Pengembangan. Okey. Kalau kita nak patah balik, ni patah balik eh. Patah balik, kita nak pecah balik, kita nak keluarkan balik 6 tu keluar. Macam mana? Ini adalah pemfakturan. Inilah namanya pemfakturan. Pemfakturan. Di mana ini adalah menjadi masalah juga kepada sebilangan pelajar. Setuju? Okey, pemfakturan ataupun factorization. Factorization. Okey, factorization. Okey, menjadi masalah. Okey. Jadi sebenarnya kita kena faham bahawa kita kena tahu dua-dua. Expand pun kita tahu, pemfakturan pun kita tahu. Expansion sudah cover dalam video yang pertama, dalam sesi yang pertama. Siapa yang tak tengok lagi, siapa yang ada masalah dekat algebra sesi 1, sudah terangkan 7 level algebra. Okey, hampa masuk dalam video. Hampa tengok video tu hampa akan. Okey tak? Betul tak? Siapa yang dah sebelum ni ada masalah algebra, lepas 7 level hari tu dah tak ada masalah sangat. Betul tak? Setuju tak? Kan Wana kan? Dah tak ada masalah sangat kan? Okey, adalah masalah kadang-kadang kita jumpa yang pelik-pelik tu, itu biasalah. Ha, kan? Tapi dia dah bagi banyak idea kat kita untuk kita faham macam mana sebenarnya nak buat dia. Okey, saya tak nak cerita pasal expansion sekarang. Saya nak cerita pasal pemfaktoran. Ready guys? Kita nak cerita pasal benda ni. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada bahagian yang pertama. Okey, bahagian satu kita kena tahu bahawa expansion ni. Okey, jom kita pergi bahagian satu. Saya ni suka buat nota sendiri kan. Okey, bahagian satu. Bahagian pertama. Dalam bahasa Inggeris kita panggil part one. Okey, part one. Okey, dalam bahagian satu kita kena tahu sebenarnya asal pemfakturan tu bagaimana? Contohnya begini. Soalan A. 2M tambah dengan 2N. Okay, ready? Ada orang dah tahu dah macam mana nak buat. Kan? Oh, kita patut begini. 2 tu letak luar. Patut M tambah dengan N. Macam mana dia dapat macam ni? How to get this? Itu persoalan dia, betul tak Wana? Betul kan, Matiah kan? Macam mana dia tahu kita keluarkan 2? Kan? Tak boleh ke keluarkan M ke, keluarkan N ke? Okay, baik. Sebenarnya dia macam ni guys. Okay, sebenarnya macam ni. Kalau awak masih belum biasa dengan pemfaktoran, awak tulis dekat kertas lain tak apa dalam pengiraan. Okay, buat macam ni eh. 2M tambah dengan 2N. Kita panggil guna kaedah kotak. Tak apa, biar orang kata, oh kau ni, alamak, guna kaedah kotak lagi nak buat pemfaktoran, apa? Awak kena faham, orang yang nak pandai pemfaktoran, dia kena tahu kaedah kotak ni dulu. Boleh faham eh? Ini asas yang paling asas. Asas paling asas. Macam mana ayat saya? Lantok piah. Apa faham kan ni? Boleh? Okey, inilah benda asas yang sangat penting. Bila hampa dah terang, hampa dah tak perlu kotak-kotak ni. Faham tak? Okey, ready? Ready? Okey, bila kita tengok dekat sini guys, kita kena tahu bahawa adakah dia boleh dibahagi dengan nombor berapa. So, kita senaraikan nombor yang kita nak bahagikan dia. Boleh? Sebenarnya hampa duk tak payah nak fikir pasal nombor yang besar-besar sangat. Tak payah. Kan? Nombor ni je hampa fikir. 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4. 3, 4 tu je. Kan hampa tak payah fikir nombor 10 lah, 11 ke 12 ke, tak payah.
fikir pasal 3-4 nombor ni saja boleh buat. Faham tak ni? Kau ni okey ke tak okey? Okey, kita tengok nombor 1. Boleh bahagi dengan 2 tak? Kita tengok nombor dia sahaja eh. Kita tengok nombor. Boleh dibahagi dengan 2 tak? Kalau kita bahagikan, kalau kita bahagikan guys, dia tak boleh ada baki. Okey, dia tak boleh ada baki. Kalau kita bagi 2 dengan bahagi 2, kita akan dapat nombor bulat. Faham eh? Kalau hangpa contohlah kan, contoh 6 boleh tak bahagi dengan 5? Kita bahagi dengan 5. Yang sekata boleh bahagi dia memang boleh, tapi kalau dapat nombor perpuluhan macam ni, kita tak nak. Faham tak? Kita nak nombor bulat je, nombor bulat. Bila sekata boleh bahagi tak dengan 2, maknanya dua-dua nombor tu boleh dibahagi dengan 2 dan jawapan dia adalah nombor bulat. Siapa tak tahu nombor bulat tu apa? Angkat tangan, bagi thumbs. Secita nombor bulat, nombor bulat. Apa benda eh, secita bulat-bulat ni. Okey, saya terangkan sikit. Aduh. Mungkin ada DLP yang tak faham sikit. Nombor bulat ni nombor seketul-seketul. 1, 2, 3, 6, 7. Kan, faham tak? Nombor yang seketul lah. Ni nombor bulat. Okey, kalau dia 1.2, 3.5, ini nombor perpuluhan. Decimal point eh. Ini nombor perpuluhan. Tuhan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil decimal point. Decimal numbers. Decimal numbers. Faham? Kalau ataupun dia keluar pecahan. 1/2, 3/6, 7/4. Yang ni pun tak nak. Faham eh? Ini nombor pecahan. Okey, maknanya bila sekata boleh dibahagikan tak dengan 2? Dua-dua bahagian mesti kena bahagi nombor sama. Faham eh? Okey, jadi kita tengok dekat sini. Oh, 2 boleh dibahagi dengan 2. Bila kita bahagi 2, bahagi 2 dapat 1. Setuju? Yang belah sini pun 2 bahagi 2 pun boleh bahagi dengan 1. Jadi yang lain tu kita tak payahlah tengok lagi. Yang ni dah boleh. So kita ambil 2 ni, kita letak dekat luar. Faham tak? Ambil 2 ni, letak dekat luar. Okey. Kalau dia boleh bahagi dengan 3, maka kita ambil dah 3. Kita letak dekat luar ni. Faham eh? Okey, sekejap kita pergi. Okey, lepas tu apa yang kita harus buat? Kita bahagi. 2 bahagi dengan 2, dapat 1. Tu M ni turun bawah. 2 bahagi dengan 2, dapat apa? 1 juga. Keluar N. Okey, dapat. Faham jelas kelam? Okey, sekarang boleh bahagi lagi tak? Lepas tu tengok no, huruf dia sama lagi tak? So, boleh bahagi lagi tu dengan 1. Ampun ni, tak payahlah bahagi dengan 1 guys. Nanti sampai akhirat tak habis sijil kita guys. Ampun nak bahagi dengan 1 sampai akhirat tak habis guys. Kan? Okey, dia sampai dapat macam gitu. Boleh guys? Okey, so apa yang kita harus buat? Satu ni sebenarnya kita tak tulis lah kan? Kita tak tulis. Okey, jadi bila dah tak boleh dah, kita kurung dia. Dan sini adalah darab. Maknanya 2 darab dengan hang, dapatlah yang ini. Faham tak ni? Faham jelas, clear? Okey. Kalau faham, kita buat contoh 2. Contoh 2, 9 tambah dengan 15. Ready. Buat siap-siap. Buat siap-siap apa tu? Kotak. Buat siap-siap kotak. Okey, 9 tambah dengan 15. Ready. Dah. Kalau dah salin, bagi thumbs. Macam mana nak faturkan 9 dengan 15M ni? Sudah? Okey, kita tengok. Boleh bahagi tak dengan sifir 2? Boleh tak? Boleh tak? 9 boleh bahagi dengan 2? Ha, kita bagi 9 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Allah Allah. Itu 92 bahagi dengan 2. Kita akan dapat apa? 4.5. Jadi kita tak nak. Faham? Kalau 4.5 kita tak nak. Jadi maknanya dengan sifir 2 tak boleh.
So kita buang. Okey, jadi kita try CV3. CV3 boleh? Boleh. Maknanya 9 boleh bagi dengan 3. 15 pun boleh bagi dengan 3. Okey, jadi kita ambil, kita letak dia 3 kat sini. Faham jelas ke dia? Okey. So 3 letak kat luar, lepas tu kita buat apa? 9 bagi 3 dapat apa? 3. Kita boleh 3 kat sini. Tambah dengan 15 bagi 3 dapat apa? Dapat 5. Kita letak M kat sini. Faham? M turun je kat bawah. Tak payah nak fikir apa-apa. Okey. So sekarang 3 dengan 5 boleh bagi lagi tak? Ke nombor dah kecil dah? Nombor dah sangat kecil. So kita dah tak boleh nak dibahagikan lagi. So apa kita kena buat? Kita ambil kurungan, letak kurungan dia. Darab, darab dengan 3. So kita buat apa? 3 darab 3 tambah 5N. Inilah pemfakturannya. Faham jelas clear? Senang ke susah? Sorry. Senang kan? Senang sangat-sangat. Lazat berkrim disukai ramai. Okay. Memang sangat mudah. Jom kita buat NC pula. Kita buat yang besar sikit. Boleh? Nombor besar sikit. Okay. 6MN tambah dengan 8MP. Oh, macam gitu pula. Pula so, macam mana ni? Okay. Pelajar ni biasanya dia buat apa? Bila dia tengok nampak pelik sikit, dia terus fikir cara lain. Betul tak? Guys, awak nampak pelik-pelik pun punya number dia. Dia punya konsep sama je. Betul kan Fatihah kan? Konsep dia sama je. Jom kita tulis. 6MN tambah dengan 8MP. Okay. Nampak pelik-pelik, konsep dia sama je. Dia tak ubah pun. Kan? Kita je yang fikir entah macam mana. Awak fikir pasal skop yang awak dah belajar. Faham eh? Jangan pi beyond than that. Tak apa, jangan risau. Awak akan faham. Boleh? Okay. So dekat sini macam mana sebenarnya kita nak keluarkan dia? Okay. Pertama kita tengok. Boleh ke tak kita bahagi dengan 2? Boleh? Boleh tak bahagi dengan 2 guys? 6 boleh bahagi dengan 2. 8 boleh bahagi dengan 2. Yes. Kalau hampa tak ingat sifir, hampa bahagilah. Ini memang kita memang teruk sifir. Apa bagilah, try lah bagi dengan 2. Faham, dapat 4. Oh, boleh. 6 bagi 2. Bagi 2. Okey. 3 boleh. Faham tak? Itu memang sifir tak hafal langsung lah. Sifir 2 pun tak hafal langsung. Tuah. Kan? Okey, baik. Jadi 2 ni dah boleh kita guna. So, yes, kita letak 2 dekat luar. Faham guys? So, 6 bahagi 2 kita akan dapat 3MN. Tambah dengan 8 dia akan jadi 4MP. So, kita akan dapat. Boleh? Faham? Oh, sir. Kalau kita tengok dekat sini, 3 dengan 4 dah tak boleh. Tapi ada huruf yang sama. Okey, nampak huruf yang sama tu? Nampak huruf yang sama? Bila nampak huruf yang sama, hampa buang. Buang huruf yang sama, hampa letak dekat luar. Boleh? Nampak huruf sama? Oh, ambil. Yang sama tu, buang letak luar. Senang eh? Senang saja, begitu saja. Ambil buang letak tepi. Okey, dah hilang. So, maknanya tinggal lagi 3N tambah dengan 4P. Setuju? Dapat jelas, clear, faham? Okey, boleh lagi tak? Dah tak boleh dah. 3 dengan 4 dah tak boleh dah. Nak bagi 3 pun tak boleh, nak bagi 4 pun tak boleh. Okey, jadi sekarang kita ambil N dengan P pun dah tak boleh dah. So mana yang kita ambil, kita kurung dia. Prak. Darab dengan yang ni. Ni apa ni? Ni 2 darab dengan M, dia akan jadi 2M. Kurungan 3N tambah dengan 4P. Siapa faham? Bagi thumbs. Siapa faham? Bagi thumbs. Beres.
Senang tak? Siapa baru tahu konsep ni? Siapa baru tahu konsep ni? Saya! Kan? Pernah tak pernah terfikir sebelum ni, saya tak ada orang pun ajar saya. Yelah, hampa dah form 5, tak ada siapa yang nak ajar kan? Okay. Sebab apa? Mereka dah anggap hampa tahu. Padahal kita tak tahu. Kan? Itu yang jadi masalah. Dia anggap kita ni macam tak tahu matematik. Sebab apa? Kita punya masalah adalah asas dia. Tak ada siapa nak ajar kita. Kan? Kita pun tak tahu kita nak mula daripada mana. Setuju tak? Betul kan? Ha, kan? Aman kan? Ha, kita jadi confused. Han kata selama ni saya ingat boleh bahagi dengan nombor sahaja. Huruf tak boleh. Okay, welcome to the clinical class. Okay, kita belajar benda yang kita selama ni tak. Padahal benda senang ya. Okay, jom kita pi yang D. Ready? Sedia? Seronok kan kalau dah tahu kan? Seronok, jom kita buat. 3B kuasa 2 tambah dengan 6. BC tolak dengan 9. Okay, buat kotak. Okay, 3B kuasa 2 tambah dengan 6BC tolak 9. Okay, kalau tengok dekat sini, CP2 boleh tak? Senampak jelas tak dapat ah guna CP2. Sebab 3 ni, 3 bagi 2 dapat puluhan. Tiap. So kita start dengan 3. 3 boleh tak? 3 boleh? 3 bagi 3 boleh. 6 bagi 3 boleh. 9 bagi 3 boleh. Okay. So kita letak 3 dekat luar. Okay? Okay. Lepas tu ini jadi 1. So tinggal lebih kuasa 2 sahaja. 6 tinggal jadi 2. BC. 9 bagi 3 dapat 3. So dia dapat begitu. Sama tak? Nampak buat sama tak dengan saya? Dapat tak? Okey, bila dah sama macam gitu, apa yang kita harus buat? Tengok dekat sini. Huruf nombor dah selesai, huruf pula. Ada yang sama ke? Okey, ada yang sama. B dekat sini, B dekat sini. Tapi ini tak ada B. Dekat sini tak ada B. Jadi kalau salah satu tak ada, kita terus tak boleh buat. Faham eh? Maknanya kena semua sekali boleh dibahagi, barulah kita boleh keluarkan dia. Kalau salah satu tak boleh, terus tak boleh. Faham eh? Itu syarat dia. Kita tak boleh suka-suka ambil, oh B tu boleh ni kan? Lepas tu kita keluarkan B. Lepas tu tiga yang tak boleh. Faham? Kena semua sekali. Kena B fair and square. Nampak belajar pasal keadilan kan? Kena adil dengan semua orang. Faham? Okay, jadi maknanya macam mana? So, keluarkan yang ni sahaja. Ini sahaja guys. Oh, itu je. Yes, tak 3. B kuasa 2 tambah dengan 2BC tolak dengan 3. Tarak. Jelas. Beres. Hampa tengok sekarang. So, bila buat pemfakturan, dekat 2, 3, 2, 3. Dia tak P tinggi sangat. Tak? Guys, untuk buat pemfakturan, awak tak perlu fikir apa ni, sifir tinggi-tinggi besar-besar sangat. Tak payah. 2, 3, 5 dan 7 sahaja. Faham? 2, 3, 5 dan 7. Kenapa, Aisa? Sebab semua nombor yang ada mesti ada gandaan itu. 2, gandaan 3, gandaan 5 dan gandaan 7. Selain daripada tu, ada lagi tak ke? Ada. Tapi nombor perdana. Nampak tahu nombor perdana tu apa? Prime number. Prime number adalah bukan Optimus Prime. Okay, prime number atau nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri saja ataupun nombor satu. Boleh? Faham jelas kelihatan? Jadi, hampa fikir empat tu je. Nombor CP2, CP3, CP5, CP7. Cukup. Beres? Faham jelas clear? Kalau dia tak boleh CP2,
Hampa fikir, boleh bagi tak CV3? Kalau tak boleh CV3, hampa guna CV5. Kalau tak boleh CV5, mesti boleh CV7. Kalau tak boleh CV7, itulah dia. Tak payah, tak boleh nak patuh lah. Faham? Tak boleh nak patuh. Okay. Ready? DE. Baru tahu hari ni kan. Selama ni saya duk fikir macam-macam. So. Duk fikir susah-susah buat apa. Benda senang. 6. E. Okay. Ready? Okay. Alhamdulillah kelas kita makin ramai. Nampak gayanya kan? Kita tengok sesi keempat nanti. Keempat. Nampak ajaklah kawan-kawan yang mana ada masalah matematik tu. Kita nak tolong. Kan? Nampak kalau tak faham matematik ni tu. Masalah hidup nampak betul. 8BC tolak dengan 6BD. Sekurang-kurangnya kan, bila sebantu hampa ni, hampa boleh kira gaji sendiri. Betul tak? Kadang-kadang ni bos dia fikir, oh, kita akan kita akan tambah gaji kita dalam 10%. Okay, hampa pun kira. 10% tu macam mana? Berapa banyak kan naik? Mana aku tahu gaji hang? Gaji hang berapa? Kan? Itu dia fikir. Ya, macam gitu. Dia tengok, kita punya kira salah. Kita nak argue dengan bos tak boleh. Betul tak? Kalau kita tak reti. Kan? Gaji sendiri tak reti nak kira. Okay. Kita tak nak jadi macam gitu. Eh? Cerita ni adalah berdasarkan kisah benar guys. This is real. Kan? Real dalam kehidupan sebenar. Kau akan jumpa macam-macam orang. Okay, baik. So, bila dalam keadaan ini, boleh bahagi dengan CV2? Boleh? CV2 boleh kan? Okey, boleh. Jadi mana kita guna 2? So, dekat sini, 2 bahagi 2 dapat 1. So, tinggal B sahaja. Tambah dengan 8 bahagi 2 jadi 4 BC. Okey, tolak dengan 6 bahagi 2 jadi 3. Okey, saya nak tanya. Ada lagi tak yang kita boleh keluarkan? Nombor dah tak boleh dah, kita tengok lagi. Boleh lagi tak? Okay. Cuba tengok, cuba perhati. Ada B tu kan? Okay, B ada 3 tempat. Sini ada, sini ada, sini ada. Betul tak? Ada 1, 2, 3. Okay, jadi apa kita kena buat? Okay, kita nampak B sini ada 1, 1, sini ada 2. Jadi maknanya kita keluarkan 1 B. Bila kita keluarkan 1B, jadi maknanya ini tak ada, ini tak ada, ini tinggal lagi 1. Tolak 1 je. Boleh? 1 huruf sahaja. Okey? Jadi mana sebab yang lain tu yang paling kecil ada 1 je. Kan? Okey. Boleh eh? So maknanya tinggal lagi adalah B tambah dengan 3C. 4C tolak dengan 3D. Okey. Faham? Jelas clear? Okey, C dengan B tu macam mana? Tak boleh dah lah. Yang lain tak ada dah. Okey, so tinggal itu saja. Yes. So maknanya kita tutup kurungan dan kemudian kita darab dengan atas ini. So jadi 2B darab dengan B tambah dengan 4C tolak dengan 3D. Faham jelas clear? Boleh? Siapa faham bagi thumbs? Okey, alhamdulillah dah selesai. Soleha faham tak Soleha? Okey tak Soleha? Sorry saya selalu panggil nama kan. Kadang-kadang panggil nama dia tak nyaut, senyap dia kan. Buka saja video dalam kelas kita. Tapi senyap je dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Baik, ready. Kita nak pergi yang seterusnya dalam keadaan yang bahagian kedua. Part 2. Bahagian kedua. Dalam bahasa Inggeris kita panggil part 2.
Jangan hampa ingat Avengers dia ada part-part dia. Dan Max pun ada. Okay. Baik. Ready. Okay. Untuk pemfakturan yang kedua. Bahagian kedua. Ini adalah. Okay. Ini kita selalu jumpa juga dia. Tapi sampai kita pening. Macam mana sebenarnya nak fakturkan dia ni? Ini kita panggil kuasa dua sempurna. Kuasa dua sempurna. Sempurna. Macam mana Azhar? Kuasa dua sempurna ni. Okey, jom kita tengok. Jom kita tengok. Soalan contoh. Okey, kalau kita jumpa okey, sesuatu nilai. Okey, kita jumpa ungkapan yang sama di mana kita jumpa dia macam ni guys. M kuasa 2. X kuasa 2 tambah semula. A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Salih. Saya nak tanya. Siapa ada masalah untuk fakturkan ini? Bagi thumbs. Susah kan? Okey. Salah kan? Soalnya masalah tak? Iman masalah tak? Dina, masalah Dina? Okey, tengok. Kuasa dua sempurna apabila kita dapati dua perkara. Yang pertama, dia punya power tu adalah kuasa dua. Okey, kuasa dua. Yang kedua, dia adalah tambah. Dia adalah tolak. Okey, di antara satu sama lain. Maka, kita boleh tulis dia macam ni terus. A tambah dengan B. A tolak dengan B. Tada! Senang tak? Senang tak, Han? Senang sangat. Simple gila. Haa, simple sangat ni. Okey, kita buat yang B. Senang tak? Senang. Sebab apa eh? Sebab kalau kita faktor, kalau kita kembangkan dia, kita akan dapat patah balik yang ni. Betul tak? Ha, kalau A, A darab A, dia akan jadi A kuasa 2. Nilai darab ni jadi negatif AB. Lepas tu dia jadi tambah AB. Lepas tu dia jadi tolak B kuasa 2. Okey, yang ni dia akan jadi kosong. So akan jadi patah balik ke atas. Faham eh? So kalau kita jumpa kuasa 2 sempurna, kita tak payah fikir panjang. Kita just buka kurungan dua-dua. Lepas tu susun sahaja. Boleh guys? Dapat. Okey. Macam mana sebagai contoh? Kita tengok yang ini. Contohnya X kuasa 2. Sini eh. X kuasa 2. Tolak. Tolak apa? Tolak 4 kuasa 2. Okey. Tolak 4 kuasa 2. Okey guys. Sila jawab sekarang dalam masa 3 saat. Cepat. 1, 2, 3. Dah. So, saling soalan belum lagi. Okey. Nah, cepat. Ini kuasa 2 sempurna. Bila jumpa macam ni, difakturkan macam mana? Senang sahaja. X kita letak, lepas tu tambah dengan 4. X tolak dengan 4. 1 tolak, 1 tambah. Okey, boleh guys? Faham jelas clear? Okey. Faham ya? Okey. Sama? Dapat? Okey. Jom kita pergi kepada soalan. Okey, soalan. Tentangnya, ada yang sebelum ni yang masalah yang tu sekarang dah dapat dah. Beres? Jom kita pergi soalan. Okey, soalan A. M kuasa 2 tolak dengan 9. Ready? Jika dia suruh fakturkan, apa yang kita harus buat di sini? Saya nak tanya. Okey, dah salin dah? Dah salin bagi thumbs. Dah salin bagi thumbs. Okey. Yang ni ada kuasa 2. Yang ni tak ada kuasa 2. Macam mana, sir? Kita jadikan dia kuasa 2. Boleh tak? Okey, 9 ni apa kuasa 2?
Apa kuasa 2 jadi 9? Senang je, awak letak punca kuasa ada. Kan, tekan punca kuasa. Oh, macam ni sah. Okey, punca awak letak je. Punca kuasa 9. Aha, tak 3. Ah, 3. Maknanya kita tukar dia jadi 3 kuasa 2. Beres kah? M kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Okey, bila dah dapat macam tu, senang? Okey. Isi sekarang. Cepat-cepat, sebagi 3 saat. Come on guys. 1. 2. 3. Dah siap bagi tang? Dah siap bagi tang sebagai jawapan? Dah siap bagi tam sebagai jawapan. Okey, Dina dah siap. Iman dah siap, Iman? Dah. Okey. Warna beres warna? Okey, jawapannya adalah M tolak dengan 3. M tambah dengan 3. So, saya buat tambah dulu. Tolak kemudian. Apa ke? Sama je. Okey, tak ada masalah. Eh. Sama je, kiri kanan. Yang penting ada satu tambah, ada satu tolak. Semua betul? Kalau dah betul, bagi thumbs. Okey, baik, jom kita buat B pula. Okey, B. M kuasa 2 tolak dengan 16. Okey. Dah salin? Sudah? Sudah ke? Okey. Yang tu M kuasa 2. Yang ni 16. 16 boleh tak tukar jadi kuasa 2 something? Senang je. Kita tekan punca kuasa 16. Dapat tak? Dapat. Dapat 4. Bulat-bulat kan? 4 begitu. So maknanya boleh tukar kepada tukar kepada punca 4 kuasa 2. Betul? Kita tukar kepada 4 kuasa 2. Jadi dekat sini dia akan jadi M kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Macam tadi je, kita punya contoh tadi kan. So kita akan dapat yes, M tolak dengan 4, M tambah dengan 4. Clear. Beres. Okay, B, kita tengok soalan C. Okay, jom kita tengok yang ni. Okay, X kuasa 2 tolak dengan 81. Okey, sebagai nak suruh kamu biasa. Okey, 81 boleh ke? Oh, nombor besar ni, sir. Kita kena try dulu. Boleh ke tak? Boleh ke? Eh, punca kuasa 18. Punca kuasa 81. 81, kita akan dapat berapa? 9. Boleh tukar. Jadi, kat sini jadi 9 kuasa 2. Dapat, guys? So, jadi kita tulis X kuasa 2 tolak dengan 9 kuasa 2. Ini adalah kuasa 2 sempurna. 2-2 kuasa 2 dan dia adalah negatif kat sini. Maka kita boleh pecahkan dia. Jadi, X tambah dengan 9. X tolak dengan 9. Faham? Jelas? Clear? So, kalau dia tambah macam mana? Boleh tak? Tak boleh. Okay, kalau dia tambah tak boleh. Ni tambah kat tengah ni tak. Kalau dia tambah ni tak. Ini untuk negatif sahaja. Okey. So tak payah keliru lah. So tak payah keliru lah. Kalau jumpa ada kuasa 2, 2-2 belah, lepas tu dia tolak. Ha, itulah dia. Kuasa 2 sempurna lah tu. Okey. Boleh? Faham? Jelas? Clear? Jom kita pergi nanti. Boleh tak macam ni? 2G kuasa 2 tolak dengan 53. Asa macam mana sir? Ini macam mana? Okey, dia ada 2 pula. Ada G kuasa 2, ada 50. Macam mana? Guys, yang ni kena buat kotak dulu je. Siapa yang tak biasa, buat kotak dulu macam tadi. Kan? 2G kuasa 2 tolak dengan 50. Okey. Ready. Boleh bahagi dengan 2? Boleh ke tak boleh? Boleh bahagi dengan 2? 2-2 bahagian? 2 boleh bahagi tak?
50 boleh bagi tak? Wana boleh bagi tak? 50 bagi 2. Yang ni boleh. Tinggal G. Kuasa 2. 50 boleh? Boleh. Dia jadi 25. Okey. Jadi 2 letak sini. So letak 2. Okey. So dah dapat gitu. So maknanya 2 darab dengan G kuasa 2 tolak dengan 25. Guys. Cuba tengok ni. Perhatikan 25. Boleh tukar jadi kuasa 2? Boleh tak? Boleh. Apa kuasa 2? Sama dengan 25. Boleh. Cuba tekan punca kuasa 25 dapat apa? Dapat 5 kuasa 2. Okey, kita transfer dia. Kita tukar dia jadi apa? Jadi 5 kuasa 2. Okey, jom kita tulis. 2. G kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. So, nampak tak yang dalam kurungan tu? Kita boleh pecahkan lagi, betul tak? Dalam kurungan tu, pecahkan lagi. So, ini adalah kuasa 2 sempurna. Ha, cepat isi dalam tu, apa dia? 3 saat sebagi. 1, 2, 3. Dah. Dah siap bagi Tams? Dah siap bagi. Sudah. Okey. Rasmin selamat datang, baru masuk. It's okay. Boleh faham ke apa yang sebut ni? Okey, G kuasa 2. Dah. Ada tolak kat sini. Okey, jadi G tambah dengan 5. G tolak dengan 5. Beres? Faham jelas, clear? Oh, selama ni saya memang confused benda ni. Hari ni boleh faham. Oh, boleh nampak. Macam tu rupanya kuasa 2 sempurna. Guys, kuasa 2 sempurna ni memang favorite masuk dalam exam. Ni adalah VIP. Faham? Senak kamu study. VIP. Make sure faham betul-betul sampai lunyai. Faham eh? Dah nampak. Ni favorite masuk exam. Favorite. D. Jom kita buat E pula. Boleh? Okay. Ni saya nak buat trick sikit. Bukan nak trick. Saya nak ni sikit. Okay. 3G. 3G lagi. Bukan benda lain. 3A kuasa 2. Tolak dengan 48. Faktor kan? Okey, ni maknanya kena buat kotak dulu. Okey, kita buat dulu 3A kuasa 2 tolak dengan 48. Boleh bagi dengan 2? Tak boleh. Sebab 3 ni. Kan? Tak boleh. So maknanya cuba sifir 3 boleh tak? 48 ni boleh bagi tak dengan 3? 48 bagi 3. Sekejap, 48 bagi 3. Kita dapat 16. Boleh. So sini adalah 16. Dapat dah. Ini jadi 3, 3 dekat sini jadi 1. So A kuasa 2. Oh, 16 tu nampak dah boleh tukar. Jadi 3 A kuasa 2 tolak dengan 16 dia jadi berapa eh? 4 kuasa 2. Betul tak? Faham tak ni? 16 ni. Okey, 16 ni adalah kita boleh tukar jadi 4 kuasa 2. Letak situ. Okey guys, cepat. Jawapan. Okey, jawapan. Jadi apa? A tolak 4. A tambah. Boleh faham jelas clear? Okey. Beres. Dapat. Jelas. Okey. DE. Jom kita nak buat F. Han okey tak? Dapat tak? Faham jelas clear?
Yasmin beres. Dodo macam mana? Okey. Fatia macam mana Fatia? Okey. Boleh. Alright. E, F. Okey, ni sedikit trick sikit. Siapa yang ni? Ha, 9 G kuasa 2. Okey, adakah dia adalah ni kuasa 2? Sudah. 1 dengan 9. Macam mana sebenarnya kita nak buat kaedah kotak pun tak boleh 1 dengan 9. Betul tak? Okey. Yang ni macam mana nak kena buat? Siapa confused? Bagi thumbs. Saya. Confused. Macam mana ni? Kan? Macam mana ni? Guys, kita kena tahu 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Jadi maknanya yang ini kita boleh letak je kuasa 2. Faham? Okey, dah settle 1. 9 ni boleh tak tukar jadi kuasa 2? Boleh. Dia jadi 3 kuasa 2. Setuju? Setuju tak? Setuju. Faham eh? So maknanya di sini maka dia akan jadi 1 kuasa 2 tolak kuasa 2. Kuasa 2 ni kita boleh letak kat luar guys. Dia macam gitu. Boleh eh? Oh baik. 3-3. Okey, ni ada kuasa 2. Kuasa 2 jadi kita boleh buat letak kat luar macam gitu. Faham? So sekarang boleh tak? Kuasa 2 sempurna. Okey, isi guys. Dapat tak? Cuba isi dulu. 3 saat sebagi. Cuba isi dulu. Boleh tak? Dah. Dah ke belum? Sudah. Okey, baik. 1 tolak dengan 3G. 1 tambah dengan 3G. Sama? Apa sama? Lagi tak. Okey. Dapat eh? Okey. Beres. Okey. Jom kita pergi bahagian ketiga. Ready? Dah sedia ke belum untuk pergi bahagian ketiga? Ke tak ready lagi? Okey. Setakat ini dapat belajar sesuatu pasal pemfakturan. Siapa belajar benda baru hari ni? Saya. Oh, saya ingat saya dah terer pasal pemfakturan ni. Rupanya ada benda baru juga belajar hari ni. Kan. Okey, baik. Jom kita pergi bahagian ketiga. Ready guys? Sedia? Sedia bagi thumbs. Pergi bahagian ketiga. Kita habis kelas kita pukul 4:30, okey? Kita habis pukul 4:30, beres? Boleh? Boleh? Boleh eh? 4:30 kita habis. Kita ada sekarang 3:49. 4:30 kita habis, jadi maknanya 45 minit. Okey, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pergi kepada bahagian ketiga. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak pi bahagian ketiga. Bahagian ketiga ni macam mana? Bahagian ketiga ni adalah persamaan kuadratik. Bahagian ketiga. Macam mana sebahagian ketiga? Iaitu bahagian tiga. Part 3. Apa dia ni? Persamaan kuadratik. Okey, pemfakturan kuadratik. Factorization of quadratic. Okay.
ready. Saya nak tanya, siapa yang ada masalah nak fakturkan ini? Bagi tang. Saya rasa ada masalah ni, memang masak. Memang masak saya yang ni. Jumpa yang ni nak kena faktor kuasa dua ni kan. Memang tak reti saya tinggal je. Betul tak Dina kan? Bila kena faktor macam ni, ala ilah. Macam nak buat. Okay, baik. Semua ada calculator tak? Ke ada yang tak ada calculator? Okay, saya nak ajar guna calculator dulu. Baru saya akan ajar guna manual. Okay. Kata ni. Okay, Dina kata apa? Selalu tinggal soalan macam ni. Okay, bila dah jumpa kodrati macam ni, terus tinggal. Betul tak Dina kan? Lepas tu tak dapat jawapan penuh. Dapat mangkah sikit-sikit. Betul tak? Okey, ini sangat penting untuk kita faham. Kalau kita tak faham yang ni, memang masalah kita. Banyak hilang markah. Rugi. Okey, saya nak tanya siapa pakai calculator yang jenis MS? MS ni, kat atas ni eh. Dia ni calculator ni. Bagi thumbs. MS. MS. Ada? Okey, siapa yang guna ni CashWish? CashWish. Ada tak? Saya CashWish. Cepat. Siapa? Jordan pakai CashWish kan? Ya. Yeah. Okey, siapa pakai CashWish? Okey. Tak ada kan yang guna yang calculator yang kat kedai tu kan? ES Plus. ES Plus sama macam yang saya punya ni. Yang ini. Kalau tak silap, salah. Yang ini kata silap. Betul kan? Lebih kurang yang ni. Yang sebenarnya. Wana, wana. Bila tekan mode, dia akan keluar macam ni. Eh? Betul. Okey. Ikan. Tekan 5. Okey. Untuk yang MS, awak ready untuk mode dia yang ni. Mode EQN. Boleh tekan 1, dia akan keluar unknown. Tekan sini, dia akan keluar degree. Tekan 2. 2 tu untuk apa? 2 tu untuk X kuasa 2. Kalau X kuasa 3, tekan 3. Tapi ni adalah X kuasa 2, jadi tekan yang ni. Boleh? So tekan 2, dia akan keluar A, B, C. Sekejap lagi saya akan ni. Tekan yang ni dulu, boleh? Saya ada screen share. Lah, kejap-kejap. Saya dulu dia ni kan, tapi saya tak share screen. Bertuah betul lah. Okay, kejap-kejap. Okay, semula. Nampak tak calculator saya tu ada 2 biji? Okay, dah nampak dah calculator saya? Okay. Okay, yang MS, yang ni, yang plus, yang ni. Okay, CashWish nanti dulu. CashWish nanti dulu. Okay, yang ni awak tekan mode MS, tekan mode EQN. Okay, EQN 1. Okay, lepas tu dia ada unknown kan? Ini adalah untuk simultaneous equation. Tak nak yang tu, kita nak tekan ni. Yang tepi ni. Okay, biar dia keluar degree. Okay, bila keluar degree, dia ada 2. So, tekan 2. Bila tekan 2, dia ada nilai A. Okay, A tu yang mana satu? A tu yang ni, guys. Okay, A yang ni. Sebab kita tak nampak dia, dia sebenarnya ada 1 kat sini. So, nilai A dia adalah 1. B dia yang ni. B adalah 3. Ni adalah C. Faham? C adalah 2. So, mana yang hampa tekan? A adalah 1, lepas tu tekan sama dengan, tekan 3, sama dengan C tekan 2, sama dengan. Dia akan keluar macam gitu. Okey, dapat? Maknanya dia akan keluar X sama dengan negatif 1. Satu lagi, hampa tekan lagi sama dengan, dia akan keluar negatif 2.
Okey, dapat. Siapa dah dapat dah bagi thumbs. Siapa tak dapat bagi tahu. Kecap saya tak nampak. Tak dapat. Dapat tak? Siapa tertinggal tercicir bagi tahu saya. Boleh. Jordan tak nampak. Okey, semula Jordan dah sampai mana? Sampai ABC ke? Okey, ABC kan? Okey, baik. Alright, saya tunjuk balik semula ABC. Okey, A. A masukkan yang ni. Ni satu. Ini satu, masukkan satu. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Dia akan keluar B pula. B tekan tiga. Tekan sama dengan lagi. Tekan C. Dua. Boleh? Dan tekan sama dengan. Dia akan keluar jawapan. X1 sama dengan negatif 1. X2 negatif 2. Jordan dapat tak Jordan? Dah. Cantik. Okay. Calculator kedua pula. Yang ni. Okay. Yang ni setup dia senang. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama ke dengan awak punya? Siapa warna? Sama. Okey, cantik. Tekan 5. Tekan 5, dia akan keluar gini. Okey, awak nampak tak yang 3 ni? Dah, 3. Okey, dia ada A, B, C. Senang. Yang ni senang. Masukkan gitu je. Okey, masukkan 1. Masukkan 3. Masukkan 2. Dah. Lepas tekan sama dengan. Dia akan keluar X sama dengan 1. X 1 sama dengan 1. Dapat warna eh? Beres? Beres, bagi tam, bagi tam. Okey. Siapa pakai clash switch? Clash switch. Clash switch, bagi tam sikit. Clash switch. Saya nak tunjuk eh. Ada tak? Tak ada? Tak ada? Oh, sebab ni video. Jadi mungkin ada yang pakai clash switch. Okey, clash switch saya tak ada. Dia punya di muka komputer. Jadi saya tunjuk dulu. Okey, nampak ke tak nampak ni? Okey. Jadi yang ni apa yang kena buat adalah awak kena tekan ni bahagian. Okey, dia ada ni. Okey, bahagian ni A. Okey, sekejap. Ni satu kan? Satu, dua, tiga, empat sampai A. Ini equation ni. Okey, A tekan A. Tekan shift A. Okey, dia akan keluar polynomial dengan simultaneous equation. Jadi pilih nombor dua. Faham? Nombor dua. Okey, dia keluar degree. Degree X tadi kosong. X tadi paling besar adalah dua kan? Jadi tekan 2. So tekan 2. So dia akan keluar macam gitu. Okey, dapat eh? Dia keluar macam gitu. Okey, 2 1. Okey, masukkan tadi. Masuk 1 sama dengan 2 3. Lepas tu 2. Lepas tu tekan sama dengan. So dapatlah jawapan. Okey, 1 lepas tu dia sama dengan lagi dia akan dapat negatif 2. Beres. Dapat tak? Kena ajar yang tu dulu. Baru boleh dapat. Okey. Dah. Settle. Jelas. Clear. Beres. Jom kita pi. Macam mana bila kita dah dapat jawapan tu, apa kita kena buat guys? Okey. Kita kena. Okey. Awak tulis jawapan tu dekat bawah kan? Okey. Ni sebenarnya kita kena masukkan dalam kurungan dia. Macam mana? Senang sahaja. Kalau dia sebenarnya macam ni guys. Yang ni ni sebenarnya dia pindah ke sana. Dia jadi X tambah dengan 1 sama dengan 0. Faham? Jadi maknanya kat dalam kurungan kita kena tulis X tambah dengan 1. Dia berlawanan dengan simbol dia. Kalau dia negatif dia jadi tambah. Kalau dia positif dia akan jadi tolak. Faham? Okey, ini tolak kan? Jadi maknanya X tambah dengan 2. Faham guys?
Faham tak? Jelas tak? Clear tak? Okey, jadi maknanya dengan kata lain, senang sahaja kita just, kalau x kuasa 2 tambah dengan 3x tambah dengan 2, faktorkan, kita akan dapat x tambah 1, x tambah dengan 2. Okey, faham jelas clear? Dapat? Dina, dah boleh dapat dah? Lepas ni kalau jumpa lagi pemfaktoran melibatkan melibatkan kuadratik, dah boleh buat ah? Gunakan kalkulator. Okey. Okey, kena tunjuk yang ni eh. Boleh. Okey, baik. So dah berada sini sebenarnya kalau dia nak jawapan, kita boleh terus tulis jawapan x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 2. Boleh. Dia terbalik eh. Terbalik simbol dia, terbalik simbol. So sekarang ni kita tak nak sampai jawapan eh. Kita nak sampai pemfaktoran sahaja. Kita nak sampai situ sahaja. Boleh guys? Kita nak sampai sini je. Okay. Kita nak sampai sini je. Okay. Dapat? 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 Jom kita buat soalan contoh. Ready? Okay. Ready dengan kalkulator masing-masing? Kita buat soalan contoh. Soalan A. Okay. Jom kita buat soalan A. X kuasa 2 tambah 2x tolak dengan 3. Okey, jom kita isi dalam ni. Tulis dulu, awak tulis dulu x1 sama dengan berapa, x2 sama dengan berapa. Okey, tekan kalkulator masing-masing guys. Okey, saya guna kalkulator yang ni MS. Okey, okey, satu dia awak terus tekan je. Tak ada masalah. Ini A dia sama dengan 1. B dia sama dengan 2. C dia sama dengan negatif 3. Okey. Jangan risau memori yang sebelum ini tu tak ada masalah. Kita masukkan saja. Dia akan terus dapat jawapan. Dapat tak sama dengan sir? X sama dengan 1. Lepas tu X sama dengan negatif 3. Sama tak? Siapa dapat yang sama? Bagi thumbs. Siapa tak dapat bagi tahu sir. Tak dapat sir. Kalau tak dapat bagi tahu. Okey, dapat. Kalau tak dapat bagi tahu. Jangan senyap je. Jangan senyap. Saya nak semua kena dapat. Okey, dah. Okey, so dekat sini apa yang kita harus buat, kita letak balik. Kalau dia tambah, maka kita letak dalam kurungan ni adalah tolak 1. Kalau dia tolak, maka kita letak kat sini X tambah dengan 3. Okey guys, inilah yang kita nak. Faham? Jelas? Clear? Senangnya? Senang sangat-sangat. Boleh? Faham? Jelas? Clear? Alright. Kalau dia nak selesaikan, kalau soalan melibatkan kuadratik dan dia nak nilai X, maka kita kena selesai sampai sini ya. X sama dengan 1, X sama dengan 3. Terus boleh dapat markah penuh. Faham Dina? Okey, lepas ni dah boleh buat lah. Okey, baik. Ready. Soalan B. Okey. Soalan B. X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak dengan 15. Okay, ready? Okay, yang ni macam mana? Okay, jom kita tengok. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 2. Dan C sama dengan negatif 15. Faham. Okay, X sama dengan X1 sama dengan 5. X2 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Okey. Dah. Sudah ke? Dah. X tolak dengan 5. X tambah dengan 3. Settle. Beres. Jelas, clear. Senang sangat ni, sir. Sir, saya tak nak ajar yang guna tu ke, kotak tu ke. Sabar, yang ni dulu. C.
Okey, sekejap. Kalau gunung. Okey, baik. Dah. Okey, jom kita buat yang ni pula. 2x kuasa 2 tolak dengan 11x tambah dengan 12. Okey, ini lain sikit. Ready. Okey, yang ni awak dapat berapa? X sama dengan X1, X2. Okey. Bagi tahu saya, X1 dapat berapa? X2 dapat berapa? X1 sama dengan 4. Betul. X2 sama dengan apa? 3/2. Saya nak pecahan ni. Saya nak nombor puluhan. Saya tak nak nombor puluhan. Saya nak pecahan. Okay. 1.5 tu tukar jadi 3/2. Awak tekan ABC. Okay. 3/2. Okay. Boleh. Okey, macam mana kita nak letak dalam kurungan ni? Okey, boleh. Tengok sini. Semua dapat yang sama? Bagi thumbs. Ready? Boleh? Okey, baik. Okey, macam mana kita nak letak dalam kurungan ni? Senang sahaja. Yang ni, letak je. X tolak dengan 4. Lepas tu X tolak dengan 3/2. Dah. Okey. Sabar. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh per macam ni. Dua ni awak letak depan. Faham? Dia akan jadi dua kat situ. So maknanya, kita buang dua dekat sini. Dia akan letak dekat depan. Faham eh? Dia akan jadi X tolak dengan 4. 2X tolak dengan 3. Faham? Jelas clear. Kenapa eh dia jadi macam tu sebenarnya? Sebenarnya dia macam ni. 2x tolak dengan 3 sama dengan 0. Bila dia nak cari nilai x, x dia bawa ke sini, dia akan jadi 3. So 2x. So nak tinggal x seorang-seorang, jadi 2 bawa sana, jadi 3/2. Inilah asalnya. Faham guys? Oh, patutlah. So yang bawah letak depan. Faham? Kalau jumpa pecahan, yang bawah tu pum letak depan je. Pum. Tak adalah bunyi macam tu kan. Okay, faham jelas ke? Selapa sebelum ni yang ada masalah ni, bila jumpa pecahan macam ni, dia keliru nak letak macam mana kan. Dia confuse, nak letak 3 dulu ke 2 dulu. Sudah, confuse. Tak payah nak confuse sangatlah. Ambil yang bawah tu je, letak depan. Beres. Selesai masalah. Okay. Dapatlah ni. Faham? Faham jelas ke? Dapat. Alright. Bismillah. Jom kita nak. Okey, dah C D. Jom kita tengok pemfaktoran seterusnya. Okey, ready. Ha, ni pun mungkin macam tu juga. 3x kuasa 2 tambah dengan 8x tolak dengan 3. Okay, ready? Tulis dulu dia punya x1 dengan x2. Okay, bagi tahu sah apa jawapan awak. X1 berapa, x2 berapa? 3, 8, 3. Okay. Okay. Saleha ada kelas kan? Alright. Boleh. Okay. X1 berapa? 1/3. Okay. Good. X2 sama dengan -3. Okay. Semua sama? Semua dapat jawapan sama? Dah? Okay. Baik. Maknanya 3 ni bawa depan. Entah tak?
3 bawah depan, so maknanya 3x tolak, 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 sebab yang tambah jadi 1. Okey, faham? Okey, boleh. So, sini bawahnya dari x tambah dengan 3. Semua sama? Okey, Vision. Okey, thank you. Thank you very much for joining the class today. Okey, jumpa lagi nanti eh, Vision eh. Bantu mak tu elok-elok. Okey, baik. Okey. Dapat tak jawapan? Iman, dapat tak jawapan sama? Beres? Okey. Alright, dapat. Beres. Okey, inilah cara menggunakan kalkulator. Okey, menggunakan kalkulator. Okey, macam mana kalau kita tak guna kalkulator sah? Okey, ini adalah kaedah kotak juga. Okey, setunjuk satu. Ready. Buat macam gini. Seambil soalan yang ni. Seambil yang ni eh. Seambil yang nombor satu ni. Okey. Okey, dah dapat eh. Cara guna kalkulator tu dah eh. Sebab setiap kali exam mesti boleh guna. Boleh guna kalkulator. Tak ada masalah. Okey, baik. Kita tengok soalan yang ni. Okey. Dah ready buat kotak ni eh. Buat kotak. Okey. Dah ready kotak ni, bagi thumbs. Sebab kita nak isi. Okey, ni kalau kalau ini adalah kaedah manual. Kalau kita tak ada kalkulator nak guna. So kita kena guna buat kaedah manual. Cuba jaya. Terang yang lain tu. Okey, ready. Dah ready bagi thumbs. Okey. Apa yang kita nak kena isi adalah yang pertama, kita isi X kuasa 2 kat sini. Dah. Yang kedua, kita kena letak ni hujung 2 kat sini. Lepas tu kita letak apa? Kita letak 3X kat hujung sini. Okay. Boleh. Okay, dapat. Okay, ni adalah kaedah di mana sebenarnya kita tahu X kuasa 2 ni apabila kita buat X kali dengan X, kita akan dapat kita darab eh. Kita pecahkan dia. Kita akan dapat jawapan yang bawah. Faham? Dia ke bawah macam gitu eh. Okey, darab. Okey, ini darab ini dapat ini. Ini darab ini dapat ini. Ini darab ini dapat ini. Yang ini hujung sekali dia kena tambah eh. Okey. Ini tambah ini dapat ini. Cumanya persoalan dia, kita nak kena darab apa, kena tambah apa. Okey, jadi kita tengok dekat sini, apa yang kita harus buat adalah kita kena agak. Okey. Nombor apa untuk darab apa dapat 2. 1 darab 2. Lepas tu kita kena cuba transfer, dapat tak 1 tambah 2 dapat dapat 3. 1 tambah 2 dapat apa? Okey, faham tak? Faham? Kalau ini kita 1 darab 2 dapat 2. Okey. Lepas tu kita cuba pula dia tambah dia. 1 tambah 2 dapat tak? 3. Dapat ini kan? So maknanya 1 darab 1 tambah 2 dapat 3. Okey. Yang ni 1 darab 2 dapat 2. Okey. So maknanya betul. So maknanya kita letaklah 1 dekat sini, letak 2 dekat sini. Okey, boleh, baik. Faham guys? Dapat, 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 dapat. Okey. So satu ni kena darab dekat. Okey, dia sebenarnya bersilang eh. Yang ni darab ke sini. X darab dengan 2 dia akan jadi 2x. Jawapan dia eh. Yang ni darab sini dia akan jadi x. Bila kita tambah kita akan dapat jawapan bawah ni. Tada! Faham tak ni? Faham, faham, faham. Okay. Jadi kita pun ambil lah yang ni dengan yang ni pasangan dia untuk kita tulis. Jadi X tambah dengan 1. Yang ni dengan yang ni. X tambah dengan 2. Tada! Dah dapat.
Okay, faham jelas clear. Boleh. Guys, sebenarnya kaedah ini tak ada markah pun bila kita tunjuk dekat dalam jalan kiri. Tak ada markah. Okay, just apa yang saya beritahu ni, ini adalah information untuk awak tahu macam mana kaedah manual dia. Okay, dapat? Faham? Kalau tak faham pun tak apa. Sebab kita dah boleh guna calculator. Okay, kita dah boleh guna calculator. So, use your calculator untuk awak faktorkan ini. Tapi, awak cubalah guna kaedah manual untuk supaya kaedah ni tak hilang. Bukan boleh faham. Okay, dapat eh? Faham eh? Jelas eh? Clear eh? Cara manual ni agak sikit lah. Okay, jadi sebenarnya masa jalan kira kita, masa kita mengira dalam matematik, pemfakturan ini markah dia. Markah dia dekat kurungan ni eh. Sini dia K1. Faham? Markah dia dekat kurungan ni, bukan dekat jalan kira dia. Bukan dekat sini eh. Faham eh? Take note eh. Markah dia bukan dekat jalan kira, tetapi markah dia dekat awak letak kurungan. Letak kurungan, letak ni. Tunjuk awak fakturkan. Maka sini dapat markah. So, bila awak kena fakturkan, awak kena tunjuk pemfakturan ini berlaku. Lepas tu baru tulis jawapan. Baru dapat K1 lagi sekatu. So, maknanya satu-satu. Untuk keadaan ini, walaupun dia banyak, tapi sebenarnya tak ada markah. Tak ada markah. Bila awak tunjuk ni, baru dapat K1. Faham? Jelas? Clear? Sebab kita dah dibenarkan gunakan calculator, so markah untuk cuba jaya ni dah tak ada dah. Dia suruh kita nak tunjuk je kurungan yang ni. Boleh eh guys? Faham jelas clear? Dapat? Okay, mudah tak? Faham tak? Senang tak? Okay. So dah boleh dah faktorkan. Okay. Dah berapa lah kita belajar hari ni? Bahagian 3. Jom bahagian keempat nak. Bahagian keempat, aplikasi melibatkan pemfaktoran. Ready? Jom kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita pergi aplikasi pemfaktoran. Pemfaktoran. Ini bahagian keempat. Oh, sesuatu potong pula. Application. Okay, ready. Okay, bila melibatkan application, ini yang sebenarnya yang kita kena selalu jumpa lah dekat dalam exam lah. Okay, ready. Sedia. Hujan dekat tempat saya. Okay, baik. Dina ready, Dina? Iman ready? Okay eh. Kamu okay eh. Boleh terima eh. Sederek ni. Tak rehat ni. Korang okay? Korang okay ke tak okay ni? Okay. Setakat ini. Oh, tarik nafas sikit. Lega sikit. Okay. Siapa dah belajar banyak benda hari ni? Okay. Siapa yang dah belajar banyak benda yang kita mula tahu? Benda baru. Okey, ada. Okey, benda baru hari ini. Banyak benda. Dah. Okey. Baik. Okey. Mana masuk dalam ni tadi? Allah. Okey. Aku rasa berbaloi masuk kelas hari ini. Berbaloi sangat-sangat. Ada bunyi yang saya tak tahu sebelum ni. Dah tahu hari ini. Alhamdulillah. Okey. Boleh? Jom kita mengapi aplikasi pula. Macam mana kita nak buat. Eh? Okey. Bila jumpa soalan, macam mana kita nak buat? Bila perfakturan ni, bila masa kita nak guna? Betul tak? Kalau belajar saja tak guna. Kalau kita tak tahu nak guna. Kan? Jom, bismillah. Bahagian terakhir untuk hari ini.
ready. Aplikasi melibatkan pemfakturan. Okay guys, bila kita jumpa satu persamaan, dia suruh, kadang-kadang dia suruh kita buat apa? Kita suruh dia simplify. Ni biasa. Ready. Bila kita jumpa macam ni, 3x tambah dengan 12 per dengan 3. Macam mana nak buat ni? Okey, salin lo. Salin lo. Okey, dah. Dah bagi thumbs. Sudah bagi thumbs. Okey. Saya nak tanya, atas ni boleh faktor tak? Boleh faktor tak? Boleh faktor. Tak. Boleh ke tak? Kita cuba. Oh, boleh kot. Cuba tulis sini. Okey, ni kita tulis dekat kertas lain eh. 3x tambah dengan 12. Kat tepi dia. Boleh tak? 12 dengan ni boleh bahagi dengan sifir 3. Betul? Dengan sifir 3 boleh ni. Okey, jadi kita buat. Okey, sifir 3 boleh. So, maknanya 3 kita letak luar. So, sini tinggal x saja. Sini 12 bagi 3 jadi 4. Betul? Boleh lagi tak? Oh, tak boleh dah. Okey, ambil situ. Faham yang tu? Okey, jadi maknanya kita tahu bahawa dia boleh faktor. Oh, ini yang faktor. So, kita tulis ni. 3 dekat luar. Lepas tu x tambah dengan 4. Per dengan 3. Okey. Per dengan 3. Okey, dah boleh faktor. Faham? Faham? Okey. Guys, kita kena ingat awak jangan suka-suka pergi buang macam ini. Ah, siapa dulu biasa buat macam ni? Oh, dia nampak tambah gitu kan? Lepas tu dia pun buang. Oh, tiga-tiga atas ni boleh buang ni. Siapa biasa buat macam tu? Bagi tahu sikit. Siapa biasa buat macam tu? Ayah. Okay, salah guys. Tak boleh. Kalau ada tambah dekat sini, tak boleh kita main potong-potong. Faham? Kita kena faktorkan dulu. Bila faktorkan, biar dia jadi darab, baru kita boleh potong atas dengan bawah. Faham? Boleh? Baru boleh potong. Jadi ini satu, ini satu. So maka tinggallah jawapan kita. X tambah 4 sahaja. Faham jelas clear? Fatiha, faham Fatiha? Jangan hang pergi potong saja-saja gitu kalau ada tambah atau tolak kat situ eh. Ada aritmetik ni hangpa jangan suka-suka pergi potong. Kan? Ada tambah tolak tak leh. Okey. Okey, itu A. So faham yang ni? Jelas? Jom kita pergi soalan B. Okey, dah salin dah. Tapi salin bagi tahu saya nak pergi soalan B pula. Ready. Tapi soalan B. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan D. Okey. 2 tambah dengan 8x per dengan 2. Tengok Fatiha. Boleh potong tak? Hey, sabar dulu. Sabar dulu. Ada tambah ni. Tak boleh. Okey. 2 tambah dengan 8. Boleh keluarkan apa? Keluarkan apa guys? Cuba tengok. Boleh bahagi dengan 2 tak? 2 boleh tak? Boleh. So ni maknanya 2 ini potong jadi 1, ini potong jadi 4. Jadi macam gitu. Okay, so kita ni begitu. Okay, ni darab. So maknanya kita boleh keluarkan 2 dia akan jadi 1 tambah dengan 4x per dengan 2. Okay, dah nampak? Okey, bila dah faktor baru boleh bagi. Okey, baru boleh kecilkan. Okey, kecilkan sekarang. 2 dengan 2 boleh?
boleh mansuh. 2 bagi 2 jadi 1. So yang tinggal adalah 1 tambah dengan 4. Siapa faham bagi tahu? Siapa faham bagi tahu? Dulu saya rasa macam susah je soalan macam ni. Hari ni dah mula nampak senang. Siapa rasa macam tu? Dah ke? Hari ni mula nampak senang. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok B. Ini, ini kita apa? B, kita tengok C pula. Okey. Of course, saya akan bagi tingkat yang makin mencabar. Okey. X kuasa 2 tambah dengan 5X per dengan X tambah dengan 5. Ready. Sudah. Dah salin bagi thumbs. Yang atas ni boleh faktor tak? Boleh faktor? Boleh? Macam mana? Kita buat X kuasa 2 tambah dengan 5X. Satu nombor dah tak boleh. Tapi X boleh keluar. Betul tak? X boleh keluar 1. Okey, kita buang 1 sini, kita buat sini 1. So maknanya X boleh keluar 1 kat sini. So tinggal lagi X tambah dengan 5. Faham ke apa yang saya buat tu? Faham ke? Kita boleh keluarkan 1X. So apa yang berlaku kat sini adalah X, X tambah dengan 5 per X tambah dengan 5. Okey, nampak complicated tapi sebenarnya ha. Dah nampak atas ni dengan ni boleh potong. Betul tak sebab dia sama. Atas dengan bawah boleh potong. Betul. Jadi tinggal X sahaja seketul. Potong-potong tinggal berapa sir? Bukan kosong eh, dia jadi 1. Boleh. Yang mana sama kita boleh potong dia jadi. Okey, faham jelas clear. Alright. Okey, B C D. Dan ni macam mana ni? 1 tambah dengan 4x plus 2 per 1 tambah 4x. Ini soalan ni main saja je ni. Main saja je. Cuba kan. Okay. Siapa dah dapat jawapan dia dah? Siapa dah dapat jawapan dah? Yang ni kita boleh. Okay, salin lo, salin lo. Salin lo. Dah. Dah bagi thumbs. Sudah bagi thumbs. Bismillah. Okay. Dina kata boleh potong je kan, sir? Yes, boleh potong je. Sebabnya dia macam ni. 1 tambah dengan 4X. 1 tambah dengan 4X. Dia macam tu. Kita. Yelah. Itu bahagian. So salah satu ni kita boleh potong sahaja. Yang kita kembangkan pula. Okay, jadi maka jawapan dia adalah 1 tambah dengan 4. Sama? Dapat tak? Jelas? Clear? Okay, jom kita buat E. X kuasa 2 tolak dengan 9 per dengan X tambah dengan 3. Saya nak tahu kamu perasan ke tak?
Nak tanya, atas boleh faktor tak? Boleh faktor tak? Okey, sila tunjuk kat sir apa jawapan dia yang fakturan tu. Itu adalah kuasa 2 sempurna. Jangan cepat. Tunjuk kat sir. Jadi 2 kurungan, lepas tu jadi X tambah dengan 3. Dah ke belum? Dah nampak dah? Oh, sehari ni baru saya nampak benda ni. Kan, ini jadi 3 kuasa 2. Kan? Sila ngaku dekat sir, siapa baru nampak hari ni? Oh, ini rupanya macam ni. Kan? Ini rupanya. Inilah dia. Kuasa 2 sempurna. Okey, jadi apa? X tambah dengan 3. X tolak dengan 3. Siapa betul? Bagi thumbs. Siapa betul? Bagi thumbs. Okey. Senang bagi soalan terakhir sekejap ni. Okey, yang ni boleh potong? Boleh buang. So, jawapannya adalah X tolak dengan 3. So, inilah jawapannya. Okey, jom soalan terakhir. E, F. Soalan terakhir hari ini. Kamu boleh jawab ni, maknanya kita dah lulus pemfakturan hari ini. Jadi guys, X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak dengan 8. Per dengan X tambah dengan 2. Okey. Sebagi masa 2 minit untuk buat soalan ni. Cepat. Saya nak tengok siapa betul, siapa salah. Siapa betul, siapa salah, siapa tak boleh buat. Cepat. Cuba tengok bahagian atas ni boleh faktor tak? Atas ni boleh faktor tak? Boleh faktor? Boleh ke tak? Tu kuasa 2 tu. Kuasa 2. Boleh. Okey, kalau boleh, boleh faktor macam mana? Awak buat faktoran tu. Kalau boleh potong, potong apa? Potong-potong. Dapat apa jawapan dia? Bagi jawapan akhir. Sila type jawapan akhir awak dekat dalam ruang komen. Soalan terakhir kita hari ini. Dapat jawab yang ni, semua lulus. Luluslah korang punya pemfakturan hari ni. Okey. Atas tu pemfakturan apa? Itu adalah pemfakturan kuadratik. Itu adalah pemfakturan kuadratik. Hans dah dapat jawapan. Hans dapat apa jawapan dia? X tolak dengan 1. Okey. Ini jawapan A. Ada jawapan lain? Siapa dapat jawapan lain, sila tulis. Sila bagi tahu saya. Saya akan tulis jawapan awak. Sebelum saya bagi jawapan akhir hari ini. Okey. Wana dah dapat jawapan, Wana? Cepat. Dah ke? Edina dah dapat. Okey. Bagi thumbs tak apa, bagi thumbs semua sudah tahu dah. Okey, kamu dah dapat jawapan. Jordan dapat ah, Jordan dan Jordan dah dapat. Dah dapat dah. Iman macam mana? Dah dapat belum? Yasmin, dah dapat? Sila komen jawapan awak.
sila komen jawapan awak dekat dekat ruang komen. Ada yang dapat X tolak 1. Saya tak beritahu lagi betul ke tak. Saya pun tak tahu betul ke tak. Saya akan tunjuk dalam kira jari. Idina dapat apa? X tolak 4. Idina dapat X tolak 4. 1. 2. 8. Okey, dia dapat macam tu. X tolak 4. X tolak 4. Okey. Sama, dapat yang sama. Mana satu? Ada dua jawapan kita. Fatihah tadi dapat mana? Idin, apa ni? Siapa? Jawapan akhir. X tolak 4. Wana dapat X tolak 4. Han, Han dapat apa? Han dapat 1. X tolak 1. Fatihah dapat X tolak 4. Han dapat yang ni. Wana dapat X tolak 4. Ramai dapat X tolak 4. Han boleh lagi, Han boleh juga nak cuba lagi tengok apa yang mungkin ada salah ke apa ke. Cuba semak, awak kira tu betul ke tak. Yang lain pun boleh juga semak. Okey. Ramai dapat X tolak 4 ni. Han cuba check tengok. Han betul tak? Macam majoriti ni. Majoriti X tolak 4 ni. Wana memang yakin X tolak 4 eh. Dah kunci eh jawapan dia. Okay, baik. Jom kita tengok satu per satu. Okey, kita tengok bahagian atas tu. Dia boleh difaktorkan. Bila kita faktorkan, dia akan jadi macam mana? Saya tunjuk. Okey. A dia adalah 1. B dia adalah negatif 2. C dia adalah negatif 8. Negatif 8. So, bila kita masukkan situ, dia akan jadi 4. Dengan, okey, kat sini, kat sini. Kalau 4, mana X tolak 4 lah. Kan? Satu lagi. Han kira balik dapat X tolak 4 juga. Okey, baik. Tak apa, kita tengok. Oh, satu lagi adalah dia akan dapat X tolak 2. Tolak 2 jadi tambah. Jadi X tambah dengan 2. So, per X tambah 2. Okey, semua sama yang tu? Dapat? Yang tu? Okey. Suspend ni, sir ni. Okey, baik. Di sini kita nampak ada yang sama atas dan bawah, maka kita boleh potong dia. Maka jawapan akhir kita adalah yes, X tolak 4. Betul ke salah? Kalau betul, bagi thumbs. Okey. So, senampak tadi, majoriti memang dah dapat jawapan yang betul. Fatihah sama kan? Fatihah dapat kan? Mana dapat kan? Han pun dah dapat kan? Okey, nasib baik yang kira balik kan tadi kan? Ha, dah dapat X salah dengan 4. Okey, baik. Tahniah. Tahniah guys. Tahniah. Okey, sekurang-kurangnya kamu dah dapat sesuatu pada hari ini untuk faham apa yang ni. Oh, maknanya semua dah dapat lah. Semua dah dapat jawapan yang sama. 100%. Alhamdulillah semua faham dengan baik dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Boleh buat soalan tu maknanya awak dapat. Okey? Faham eh?
Cumanya mungkin awak akan jumpa yang lagi complicated, yang lagi ni apa semua. Itu biasa. Dalam matematik dia memang macam gitu. Kan? Tapi all the basic is there. Semua yang basicnya adalah inilah apa yang saya terangkan, inilah basic dia. Inilah asas dia yang awak kena power. Okay guys? Okay, jadi jangan lupa untuk terus praktis supaya awak akan lebih mahir, lebih lebih ni. Lebih apalah. Dan semualah. Kan, semoga dapat lebih buat dengan baik. Kan, kalau jumpa lagi soalan-soalan yang melibatkan pemfakturan, kalau tak tahu, just buat je teknik kotak tu. Kan, keluar-keluarkan sikit-sikit-sikit. Lepas tu, baru boleh dapat pemfakturan dia. Okay guys? Faham jelas, clear? Siapa dapat sesuatu hari ni bagi had? Bagi had sikit. Okay, alhamdulillah. Okay, baik. Okay. Alright. Alhamdulillah. Saya nak ambil gambar. Okay. Baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kita dah selesai kelas kita pada hari ini. Okey, baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dah selesai kelas kita pada hari ini. Moga apa yang saya kongsikan ini dapat dimanfaatkan. Dapat sesuatu guys? Okey, alhamdulillah. Kita dah habis sesi ketiga, iaitu pemfakturan. Okey, pemfakturan dan pecahan algebra. Okey, yang tadi yang last kali itu kita buat pecahan algebra. Itulah dia. Itulah pecahan algebra. Di mana kalau awak nak potong dia, awak kena fakturkan dulu. Barulah awak akan boleh potong atas tengah bawah. Okay guys? Faham eh? Jelas eh? Clear eh? Okay? Jadi, ini saja untuk kelas kita pada kali ini. Okay, jadi kalau perlukan bantuan ke apa ke perlu kelas tambah, kelas tambahan. Okay, bagi pelajar-pelajar yang mampu untuk join, okay, yang rasa macam perlu untuk dapat bimbingan lebih daripada Sefidaus, kan, di Pro MM Academy, bolehlah untuk layari Pro MM Academy. Okay, lepas tu kalau nak buat pendaftaran, kalau ada kemampuan buat pendaftaran, sila buat pendaftaran. Kamu boleh minta untuk buat personal class pun boleh, untuk apa ni, untuk kelas mentoring, intensive mentoring class kita ada juga. Untuk matematik kita ada setiap hari Sabtu dengan hari hari Jumaat. Jumaat untuk kelas Form 5. Form 4 adalah kelas kelas pada hari Sabtu. Dan insyaAllah guys, okay, kalau kamu ada masalah ke apa ke, sila tanya dekat dalam grup kita. Okay, jangan senyap-senyap lama-lama. Kalau tak faham tu sila tanya je. Kalau lama apa ni, kalau kamu buat-buat soalan, bukan buat soalan, kamu jawab soalan tak tahu, sila snap gambar dan snap jawapan, sila bagi dekat grup kita. InsyaAllah ramai yang akan sudi untuk membantu awak dekat dalam grup. Okay, saya tak nak kamu ni lama-lama. Apa ni, tak faham, terus dibiar lama-lama kan. Okay, jadi insyaAllah sebenarnya dari situ saya akan cuba untuk membantu. Jangan risau, dalam grup clinical class tu memang saya akan selalu monitor. Okay, saya akan selalu monitor. Adakah jawapan yang kawan-kawan kamu bagi tu adalah jawapan yang betul dan tepat. Okay, jadi sememang sarankan supaya pelajar jangan bagi jawapan penuh. Kan, bagi separuh-separuh. Kan, supaya kamu boleh belajar untuk dapatkan jawapan tu sendiri secara berdikari. Boleh guys? Okay, dan seharap apa yang saya buat ni kamu boleh dapat manfaat dan insyaAllah dia akan dapat membantu untuk meningkatkan prestasi matematik awak. Untuk apa ni, prestasi matematik. Lepas ni exam nanti kan. Untuk bagi yang form 5, sila betulkan segera, betulkan asas, betulkan cara study. InsyaAllah dia akan dapat membantu awak untuk mahir dalam matematik. Okay guys, so itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak kerana join kita punya cleaning ke kelas pada sesi ketiga kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Sesi apa eh? Tajuk apa? Ketaksamaan. Ketaksamaan linear ke apa? Saya tak ingat. Okay, untuk tajuk ketaksamaan linear yang tanda tu.
Tanda lebih besar, tanda lebih kecil. Betul ke? Betul ke? Saya tengok dulu kejap. Betul ke yang tu? Sekejap. Nah, minggu depan kita akan cerita pasal rumus algebra. Okey, rumus. Ya, betul penting. Rumus algebra, bagaimana kita nak menghasilkan. Okey, menghasilkan, kita nak pindah tu. Kalau contohnya y, kita nak jadikan y sebagai perkara rumus. Macam mana? Pindah, jadikanlah y sama dengan satu. Bukan yang tanda simbol tu. Bukan yang lebih besar, lebih kecil. Yang tu saya akan ajar juga, jangan risau. Tapi rumus algebra ni agak penting untuk awak guna dalam dalam awak punya apa ni, matematik, sains kan. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ni. Kita jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.